Jadi dia punya dua slot HDMI. Ini input sama output ya, bukan output semuanya, bukan input semuanya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan unboxing sekaligus kita akan kasih tahu HDMI capture card yang lumayan murah tapi kualitasnya bagus karena dia bisa merekam, FPS-nya bisa tinggi. Nah, kita punya box kayak gini. Jadi kalau kita beli online, teman-teman, biasanya unboxing itu diwajibkan untuk kita komplain ya. Kalau terjadi masalah, kita komplain, biasanya unboxing ini diperlukan. Nah, sekaligus daripada terbuang, videonya kita upload nanti di YouTube. Jadi ini bisa dipakai teman-teman untuk video capture card. Tentunya berbeda ya, tentunya berbeda dengan sekarang ini kan beredar HDMI to USB atau SDI to USB. Tentunya teman-teman tahu kecepatan USB 3 itu berapa. Ya mungkin kalau USB-nya itu nggak dipakai ya, tapi ketika USB-nya dipakai oleh beberapa kali device itu akan jadi masalah. Dan juga pastinya berbeda dengan PCI ya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mau merakit Famic, mau merakit studio OBS ataupun untuk misalkan Zoom atau apapun itu, cobalah tetap menggunakan PCI ya. Nah, kita punya PCI teman-teman. Ini escape ya. Ini dari escape. Untuk teman-teman gaming juga bisa. Jadi dia punya dua slot HDMI. Tentunya ini input sama output ya, bukan output semuanya, bukan input semuanya. Jadi fungsinya satu adalah input device dia masuk, yang satunya lagi output device semacam kayak splitter gitu ya. Jadi nyambung. Jadi kalau misalkan ini buat gaming misalkan PS3 misalkan ya, ini masuk sini. PS3-nya masuk, tentunya akan di-capture oleh komputer buat streaming dan lain-lain. Yang ini out-nya ini bisa ditampilkan di monitor atau LCD-nya. Jadi bisa dipakai dua input ya istilahnya. Jadi inputnya ini sama output yang menuju ke input monitor. Ini harganya 1 jutaan ya, 1 jutaan, tidak lebih. Jadi lumayan sangat murah menurut saya dibanding dengan kita beli HDMI to USB. Dan biasanya HDMI to USB itu tidak support sampai 60 fps. Ini sampai 60 fps, jadi lumayan kencang. Saya lihat tutorialnya itu dibandingkan dengan Atom Mini. Jadi Atom Mini masuknya sama PCI card ini dan hasilnya cukup imbang kalau kepadatan video. Yang berbeda itu hanya warnanya. Ini warnanya merahnya agak berkurang menurut review itu. Tapi nggak ada masalah karena warna itu juga kita bisa coloring ya, kita set coloring. Jadi ini kan untuk PC mini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan PC yang agak tinggi, PC yang biasa, ini diganti dengan ini. Tapi sarankan pakai yang kecil ini karena kalau kita mau ngeset Famic yang model slim, bisa menggunakan kayak gini, jadi tidak terlalu lebar. Ini salah satu cut-nya bisa dipakai. Bisa dipakai satu lebih ya, jadi 2-3 itu lebih, tergantung dari mainboard dan seberapa kuat prosesor dan RAM untuk bekerja untuk membaca card ini. Begitu kawan-kawan, ini sebagai referensi buat kawan-kawan untuk membuat Famic, OBS ataupun mau bikin game streaming. Salam sukses dari kami di iobanget.com. Assalamualaikum.